Jadi pang, para mati bilanya kawa jang muntung bejikir, bejikir. Kata kawa hati. La ilaha illallah nang bujur-bujur Tuhan adalah Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai mati. Bila kada kawa muntung hati barang. Kadada nang jadi Tuhan tu kecuali Allah, kadada nang jadi Tuhan kecuali Allah. Lain pada Allah kada jadi Tuhannya. Kenapa Allah tu kaya perang? Khalaqatuhu ta'ala lel. Datang iblis lain kita bangsat sini. Karena apa? Karena kita mengaji la ilaha illallah. Di antara isi la ilaha illallah, Tuhan kita Allah, urangnya mukhalafatuhu ta'ala lel. Lain-lain kita. Kayak apa kah bentuknya? Mun masih berbentuk lain. Ini ada jua nang mau bahaluat di kelambu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tinggir sinar datang, Tuhan datang menjemputku. Ujah. Padahal kilat masuk ke lambung. Nah, ya kah? Nah, inilah ahlus sunnah wal jamaah. Pegangan yang harus kuat, mukhalafatuhu ta'ala lil. Lalu supaya bertambah kuat keyakinan dan akidah, maka patut bagi mukmin, seyogianya bagi orang yang sudah percaya dan beriman kepada Allah. Mu'taqid yang meyakini Allah yang dituhankan ini bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil. Setelah beriman kepada Allah, mu'taqid meyakini Allah yang dituhankan ini bersifat mukhalafah, bahwa ia amalan yang bagus banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala. Artinya banyak memberi tasbih, artinya membaca tasbih. Apa? Yaitu lafaz subhanallah. Jangan arti memberi tasbih nek. Nah ya, coba kitab tuh belajar. Jangan memaham seronganan. Maka banyak-banyak inya memberi tasbih pada Allah. Nukarai 10 tasbih. Cari ilawan Tuhan. Kenapa aja nang kawal nang julungi Tuhan tasbih? Salah. Artinya banyak-banyak memberi tasbih, membaca tasbih. Apa lapasnya? Subhanallah. Maha suci Allah dari kekurangan. Apa artinya? Pian kada sama lawan makhluk. Itu kesempurnaan pian. Subhanallah, subhanallah. Pian kada sama lawan makhluk. Itu hebatnya pian. Itu luar biasanya pian. Pian kada sama lawan makhluk. Kada ada sesamaannya. Jadi waktu subhanallah, 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 pian kada ada sesamaannya lawan makhluk. Ndak. Kadada, pokoknya pian itu Tuhan, makhluk itu lain Tuhan, lain. Jadi subhanallah, 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 itu misalnya itu aja tuh dibaca. Nah, apalagi ditambah subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, dibaca misalnya setiap hari 1000. Mas tu mata. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Hati kita pian pokoknya kada sama lawan makhluk, dan pian karena sempurna kada sama lawan makhluk, pian patut dipuji, pian patut disanjung, pian patut diagung-agungkan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. 1000 dibaca tiap hari ujar, itu akan menyebabkan kita terlepas dari siksa api neraka. Karena apa? Karena mantap keyakinan, sedangkan neraka itu karena bilanya kita masuki sebabnya iman melacung. Nah, mun ma'amalakan subhanallah, iman kuat.
Kenapa jadi kuat? Iblis datang menggoda, kita ululu benarai. Karena kita sudah subhanallah. Orang umrah, lalu tawaf. Tawaf itu bacaannya ada memang, tapi kada hafal. Misalnya, maka bacaan nang ringkas saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tawaf aja sampai 7 putaran. Siapa tuntung 7 putaran bacaannya itu, maka diampuni seluruh dosanya seperti hari dilahirkan ibunya. Nah, itu tawaf. Tawaf itu nang penting beputar, bukan bebacaan. Jangan biaranya kada jua kawa bebacaan beranai. Diam, jangan merotet. Nya kadang-kadang iya tawaf di hajil. Tulak jua ka pinjil. Kada mangira ulun kilai. Putarna. Ma acil. Masyaallah, lah rezeki tilah. Putar sampai Cil, berapa kali sudah kita nih, Cil? Jadi jahil gara-gara nyomen dari bang. Tidak ada ingat lagi berapa putaran mulai. Aur bapener. Nah, jangan apalagi nyambati orang. Tawab sama sembahyang cuma boleh bapender. Mun bapender bagus saja. Ada apa? Bagus saja bapender. Nang jangan sampai karena anu terjejak baju tedang sarurat. Eh bagus saja nolongi orang. Ini kada. Ini pandir, ini pandir. Sampai 7 putaran. Tawab. Nah, bacaannya apa jar? Kada usah bacaan enggak apa-apa, cuma handak jua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hafal aja beratan. Ulun kada hafal jua guru ajar. Kada usah bacaan. Ini kan musim umrah betuyok nih, tumat umrah, tumat umrah. Ya Allah, utang menyeraput. Jangan beri utang. Nah, jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya apa? Tuhan tu kada sama lawan nang baharu. Lalu saking model kenal dan pinandunya lawan Tuhan nih, kayak inilah Tuhan lain, kayak cangkir ini lah lain, kayak tisu ini lah lain, kayak mikrofon lah lain, kayak suah berdapat, kaya suah tetamu. Kenapa jadi kawan nih lain? Karena mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nah mudahan ya lah mudahan. Ini hati-hati nah anum-anum. Jangan wani membahas Quran, pintar emun kada cukup alatnya. Jangan membahas bahasa Arab mun kada paham maksudnya. Sama Allah, Allah berkata-kata lalu dikira Allah tuh bepandir. Jangan. Atau Allah mendengar batalinga, Allah melihat bemata kada. Allah di atas lalu mereka duduk mengetek. Oh, aja Tuhan mengetek berokok pulang. Rokoknya 2, 3, 4 ta pulang. Bakapiran. Rumah Allah, Baitullah. Ya Allah, kalimatnya memang ada, Baitullah. Yang jelas Tuhan kada guring di situ. Tuhan kada guring, kada di situ. Kalau itu Tuhan nyutahul aja. Ha, napa habar? Allah wahini katapi mangal luar. Di mana? Di Baitullah ya lagi. Karena itu Baitullah rumah. Jangan dipaham kayak rumah kita, artinya kita di dalam rumah. Jangan, maka ada kata yang dibuang, baitu rahmatillah. Rumah banyak turun rahmat Allah di situ. Orang tawaf dapat rahmat, orang sembahyang dapat rahmat. Urang mencengangi itu jenah, cengangi dapat rahmat. Maka am di Mekah itu, muntah ke Mekah, nang penting itu umrah banyaki. Karena mun masuk masjid aja, baik ke Sungai Andai masjid jua, ke Pasar Lama masjid jua,
nang jadi ke Mekah ni gawian nang kadeda di lain adanya di Mekah aja umrah tawab sa'i cukur tawab sa'i cukur kada kawa tawab sa'i cukur tawab haja baju biasa kada kawa jua tawab awak uyuh duduk nah cengangi lon baitullah. Masya Allah, Masya Allah. Saya melihat bibinian bungas. Kira melihat di Baitullah tadi sekalinya lain. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya acil bungas lewat. Ya Allah, itu kan deda di langit. Umrah kan deda di lain. Kalau ada di sungai Andai, deda. Atau tawab ngelilingi masjid Raudah nih sama dengan tawab Baitullah kada itu adanya di situ aja. Nah, lawan pulang mencengangi Baitullah cengang dapat rahmat. Lalu dingarani itu Baitullah. Kalau makna johir rumah Allah maksudnya rumah rahmat Allah turun. Nah, sampai kena Baitullah itu akan membawa ke dalam surga siapapun orang yang pernah tawab lawan inya. Ngarannya syafaat. Baitullah itu nang membawa suut bonya terbang tujuh ke surga. Ngarannya Baitullah nang membawa. Ngarannya syafaat. Nah, ya Allah. Nah, jadi paham sudahlah wujud kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil artinya mukhalafah kada serupa lawan makhluk. Mustahil serupa atau sama. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Ya, artinya tiada seumpama sesuatu Allah itu. Ya kan? Nah, amalannya apa supaya kuat keyakinan kita Tuhan itu kada sama lawan makhluk. Subhanallah. Subhanallah. Ya kan? Subhanallah di kita. Maha suci Allah itu kekurangan. Apa diantaranya kekurangan Allah? Sama lawan nang baharu itu kurang. Mustahil Allah sama. Maka subhanallah. Maha suci Allah dari kekurangan. Artinya Allah kada sama lawan nang baharu. Itu kesempurnaan. Itu nang bujur. Maka oleh karena itu kada kawa dipikirakan lawan akal. Setiap yang kada kawa dipikirkan oleh akal, jikirnya disebut ta'ajub, bingung. Lapas bingung yang pas dengan kebingungan adalah subhanallah. Bila terjadi sesuatu di luar akal, subhanallah. Karena apa? Subhanallah itu kalimat pujian yang kejadiannya di luar akal. Nah, termasuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, karena kau di akal-akalan ini, sidin ini mukhalafatuhu ta'ala lil. Karena kau dipikirkan, kayak apa? Bilanya Tuhan itu kayak ini, mustahil. Tuhan itu kayak ini, habis akal berpikir. Buntu akal membahas melalantaran akal kata kau lagi membahas subhanallah di kita subhanallah mati akal dan mikirkan itulah lapas subhanallah sesuatu yang kata kau dipikirkan oleh akal kata kau dibahas oleh akal siapa orang yang di subhanallah yaitu Allah. Mujur kita subhanallah, subhanallah. Kenapa? Pian ni kada mau dipikiran, tapi pian ada, pian kada baawal, pian kada baakhir. Kayak apa pian? Kami kada dengar tahunya, kecuali pian sendiri. Subhanallah. Nah, kan itu. Tu bahasanya, tah. Paham kah? Jelas kah? Nah. Jadi banyak-banyaklah kita memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya.
siapa membaca subhanallah itu konol pahalanya. Jadi Nabi itu bersabda bahwasanya habis sembahyang bapender lawan Tuhan, doa bepuji-pujian lawan Tuhan, maka adab nih. Jadi maghrib sama subuh wirid yang jangan batis begarak. Batis ini tetap kayak ini nah. Kayak petahiyat akhir. Nang kayak ini jangan begarak-garak dulu. Dan dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Ini jangan begarak. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jangan begarak. Habis itu hanya begarak. Apa padilatnya? Maka orang yang membaca itu diantaranya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, berarti sini enggak ada singgarakan lagi nah. Nabi nyuruh apa bilanya mati imbah maghrib sebelum subuh kada masuk neraka nang 7. Nah, karena subuh pulang membaca pulang nih toh membaca semen subuh nih tetap jo batis kene. Nah, mati sebelum maghrib kada masuk neraka. Nanang lain-lainnya kada ada, jadi juhur kada ajir nih menar, asar kada, nah apa isya kada, nang itu hanya maghrib lawan subuh, jadi jangan berkitar, kata nah jangan berkitar, nah sama orang nang bewirit imbah jumahat itu wiridnya imbah nang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nah. Ya. Jangan sampai batis ni begarak dulu baca Fatihah 4. Nah, 7-7. Ya Allah mintolah sampai kul a'udzu birabbinas tuntung. Fatihah kulullah. Ya Allah. Al-Falaq Anas mintolah. Nah, tapi jangan begarak nih, nah jangan begarak beranai ya. Maka diampuni oleh Allah dosa nang bahari. Dan dijagakan nang kena, artinya umur orang tuh panjang. Kena seminggu lagi dijagakan Tuhan, berarti napa tak? Nah bilanya anu panjang, mun membaca tarus berarti orang tuh ada sing matian. Ya Allah, bacanya tarus bila hari Jumat bacanya, bila hari Jumat baca. Kena bila inya hendak mati, kada diingatkan Tuhan. Jadi bila urang rutin baca Fatihah 4 membabu Jumat telah lalu hari Jumat tu kada terbaca ingat ta semingguan ta. Kalau pina ni pulsa nak habis dah. Atau kada turun hari Jumat misalnya nah kada terbaca ni tu nah itu semua adalah puji-pujian. Apa memuji Tuhan? Kenapa Tuhan tu dipuji? Luar biasa sempurnanya sampai akal kau mikirkan lagi. Kepintaran kata kau lagi bepender habis tapi ada dan sempurna. Maka am Nabi lalu bersabda jangan coba-coba memikirkan kaya apa Allah, pikirkanlah makhluk agar kau yakin Allah memang ada. Jadi langit bumi itu nanti pikirkan lalu kagum kita berarti ada nama Allah, yakin ada nama Allah, mikirkan Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Akal kita ni kada kawa, kita kada pernah jadi Tuhan, jadi kada kawa mikirkan Tuhan. Amunnya jadi kuitan pernah lagi bujangan ujar abah lawan mama, nak jangan bulik tengah malam naklah subuh bulik. Kita lagi muda kada paham bahasa kuitan yang isinya sayang dan cinta. Kuitan nih, nak jangan naklah bulik tengah malam abah beganangan. Apa jenang kakak anaknya kada paham. Perasanya abah tu menyangiti, padahal abah tu menyayangi. Pas inya jadi kuitan, Tuha, sekalinya sama. Nah, jangan lagilah bulik tengah malam. Hanya ya Allah. Bujur jar abah semalam. Kenapa jadi membujurkan? Karena pernah jadi kuitan. Lalu tahu hati kuitan. Ada kita ni seumuran kada suah jadi Tuhan. Ini kada
awal membahas Tuhan, coba aja bahas ikam. Karena nang keluarnya daripada kamar lah membahas Tuhan nih, kayak apa Tuhan, kayak apa Tuhan, kayak ikam bahas ikam tafakur ad, kayak ini sangku Tuhan kayak gini, keluar aja dari kamar kena. Ya nang kalau baju kuning nak gilaan. Utak ni kada sanggup, kada usah Tuhan. Roh aja kita kalau membahas. Kayak apa roh? Kada usah roh angin. Tak dilihat, tapi dirasa. Bergerak daun ada angin. Dingin hawa ada angin. Anginnya kayak apa? Kada nang tahunya siapa kalau nang kayak pegerang angin tu. Kada nang tahunya. Sampai sekarang nak kantut tu kayak apa? Tapi yakin ada kantut selain bunyi bau. Yalah bahwa memang benar kantut itu ada. Jadi bahaslah bukti, jangan bahas kantutnya. Supaya yakin kantut itu memang ada. Degum. Nah, tepang kirinya. Kada sing bunyian, tapi siupan kawan. Ini ngarannya anu apa kantut rahasia? Nah, ayo, kayak pegerang kantut, kayak tupang, habis pandir dah. Nyamun kada merasa, kada kawa, dan kita lawan Tuhan kada pernah jadi Tuhan. Amun nang bujangan lah kada kawa membahas nang kawin. Kenapa nya belum kawin? Tapi bisa ja kawin kena. Yalah bisa kawin. Lalu wah jaka tahu jar teduh lu beda kai. Nah itu tapi sudah merasa adi ini suah lah jadi Tuhan. Kada suah. Kayak apa nak membahas Tuhan? Kada usah membahas Tuhan, membahas angin gin dulu. Membahas roh. Nah. Kantut ya Pak, kantut. Degum. Ini ialah. Nah pahamkah? Ini akidah. Jadi jangan sampai kita seberataan tersalah paham. Jangan sampai penceramah-penceramah jua membawai orang berpikir makhluk dan masyarakat ini berpikir Tuhan tuh kayak makhluk. Jangan. Tetap kencang garis bawahi mukhalafatuhu ta'ala lil, walau ayatnya ada Tuhan di atas aras, Tuhan ada tangan. Jangan memahamkan kepada masyarakat mengatakan Tuhan bertangan lalu kena utak masyarakat ini kayak kita. Nah, atau di aras kayak kita, jangan ada kayak kita tuh, nah jangan ada. Jangan ada kayak makhluk, jangan ada. Terus kayak apa? Hanya Allah yang tahu. Lalu ahli balaghah, ahli tafsir mengarti di antaranya disebut ulama khalaf, arti Tuhan di atas aras, Tuhan menguasai. Arti tangan bagi Allah, Tuhan bisi kudrat, artinya kuasa. Dan itu tafsir tidak menyalahi mukhalafatuhu ta'ala lil. Malah menyebut tangan, memaham seperti tangan makhluk. Itu melanggar aturan mukhalafatuhu ta'ala lil. Dan melanggar Al-Quran, laisa kamis. Nah, jelas. Nah jadi mudah-mudahan dengan berkat subhanallah wirid nang imbah sembahyang, iman kita terhadap Allah, yaitu Allah itu Tuhan kita, dan kita yakin sidin mukhalafatuhu ta'ala lil, mudahan bertambah-tambah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.